Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama MM Bendowi dalam intip-intip pekarangan. Pada kesempatan kali ini saya videokan kepada sahabat YouTube semua, yaitu keindahan atau kecantikan dari bunga lantana. Lantana yang berbunga berwarna kuning. Kemudian sahabat YouTube, tanaman ini sangat mudah sekali ditemukan di tepi-tepi sungai, di kebun-kebun yang tidak terpelihara. Karena sangat mudah sekali tumbuhnya, yaitu apabila bijinya sudah berwarna hitam dan sudah kering, akan jatuh dan tumbuh menjadi tanaman-tanaman baru. Tanaman ini sangat cantik digunakan untuk bahan bonsai atau dibentuk menjadi tanaman bonsai, akan sangat mudah dan sangat cantik sekali, karena apabila sudah jadi akan mengeluarkan bunga-bunga dengan daun-daun yang kecil. Men sahabat YouTube, inilah tanaman lantana yang berbunga kuning. Demikian, tanaman ini sangat mudah ditanam dengan media pupuk dan tanah, dan sangat cocok sekali ditanam sebagai tanaman bonsai. Ini adalah bahan bonsai yang masih ditumbuhkan biar batangnya agak besar dan mulai dibentuk batangnya. Demikian, terima kasih sekali sahabat YouTube semua yang sudah gabung di channelnya MM Bendowi, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali. Bagi yang belum, silahkan Anda bergabung untuk like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Kemudian, inilah pada kesempatan kali ini saya videokan kepada sahabat semua tentang tanaman lantana untuk bahan bonsai yang masih agak lama apabila dibentuk atau ditanam di media bonsai baru berburu dan ditumbuhkan. Kemudian ini tanaman yang sangat banyak sekali di tepian-tepian kebun, tepian sungai. Bunganya berwarna kuning, buahnya apabila muda berwarna hijau dan semakin lama berwarna kehitaman, kemudian kering dan bisa ditanam. Ini sangat mudah juga ditanam dengan stek. Kemudian tanaman lantana yang cantik berbunga kuning. Kemudian sahabat YouTube, tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya pertanian Indonesia.